para pemirsa, ya. Mas PNTV, betul. Dan beberapa channel YouTube-nya dikatakan kayak gitu. Juga mencabuli ya. Mencabuli ya, mencabuli siswinya begitu ya. Ustaz, kan itu untuk menangkal ini Ustaz, apa dan memberikan gratis pendidikan dan makan untuk santri yang yatim dan duafa. Begitu. Kalau boleh tahu ada tingkatannya jenjang apa namanya seperti SD, SMP dan SMA apa betul. Seperti itu atau bagaimana Ustaz? Walaupun tidak berbentuk kurikulum, yeah. Walaupun tidak seperti sekolah-sekolah yang formal, tetap ada tingkatannya. Di antaranya oh ini pesantren yang dasar, yeah. Begitu kitab-kitab kuning yang dasar. Seperti Jurumiyah, Sapinatun Najah, kalau fikihnya. Tadi Jurumiyah itu kitab tentang ilmu nahwu, kemudian Sorob, itu masih dasar-dasar. Itu nanti kalau itu sudah dikuasai, ada tingkatannya. Ialah misalkan yang disebut dengan kitab Alfiyah. Alfiyah itu artinya 1000, karena terdiri dari 1000 lebih bait. Itu menjelaskan tentang nahwu dan Sorob. Itu masih ada tingkatannya lagi. Begitu, ialah kitab-kitab yang balagoh atau maani begitu. Yeah. Kalau di kita mah istilahnya seperti mempelajari tentang gaya bahasa. Begitu. Itu dari pan ataupun bagian ilmu-ilmu alat. Contohnya kalau di formal biar gampang Pak Edi dan masyarakat memahaminya, seperti pelajaran gitu, pelajaran IPS, pelajaran IPA, matematika begitu. Itu namanya pan. Fun, di dalam fun, ya. Di dalam Islam itu ada 12 pan. Kalau ingin jadi ulama besar harus dikuasai. Seperti ilmu nahunya, ilmu sorobnya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tajwid. Ini walaupun acak-acakan ya gitu yeah, kan. Yeah, dan ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Begitu Pak Edi. Oke Ustaz, kan kalau di apa ya? Tampak yang sekarang ini ya. Yang sekarang ini kan apa namanya? Berita yang terupdate gitu ya, yang saya dengar di media sosial itu kan kalau yang tersebar nih, yang terkuat itu kan yang miring, yang negatif gitu ya. Iya. Terjadi yang belum lama ini adalah di Bandung ya. Bandung, di Bandung itu adalah salah satu guru juga, ya salah satu gurunya itu menjolimi lah dikatakan secara kayak gitu. Ya, mencabuli ya. Mencabuli ya, mencabuli siswinya untuk begitu. Menangkal ya, ini Ustaz, apa untuk memberikan kepercayaan kepada orang tua siswa untuk mendapatkan murid pesantren itu kan kalau dengan saat ini itu otomatis kan lebih berat ya karena berita-berita miring betul. Itu di pesantren Ustaz itu bagaimana nanti begitu Ustaz? Oh iya Edi, jadi perlu diklarifikasi yeah. Karena saya juga mendengar klarifikasi dari Menteri Agama dari yeah. yang lain-lainnya yeah. dari Ormas NU begitu bahwa yang kasus Bandung dulu ya yeah, kasus Bandung itu bukan pesantren, bukan pesantren, tapi sekolah yang berbasis asrama atau boarding school, kan begitu? Betul ya. Betul. Tulisannya cuman boarding memang, school. Betul. Cuman memang kadang-kadang ya di awal-awal itu, contohnya di TV, di media-media TV itu, ya banyak menyatakannya seolah-olah itu adalah pesantren, kan begitu? Betul. Ya itu mahal lain lah ya. Iya kan betul, betul. Walaupun memang ada, walaupun memang ada. Nah, mungkin bagaimana caranya? Mengantisipasi agar jangan terkena ataupun mengalami seperti itu. Jadi Pak Edi mohon doa dan dukungannya. Insyaallah. Yang pertama, pesantren yang akan saya kelola adalah semua santrinya adalah laki-laki. Oh. Jadi untuk sementara saya belum menerima santri perempuan. Ya. Karena istri belum bisa ikut serta di sana karena kan istri masih dinas di daerah Tangerang sini. Oke. Karena harus safety banget ketika kita punya santri perempuan. Harus betul-betul safety. Betul. Yang pertama itu laki-laki. Mungkin juga kan bisa saja antar laki-laki dikumpulkan. Mungkin juga terjadi penyalahgunaan. Jadi nggak harus laki-laki dan wanita, tapi bisa terjadi ya. Sesama laki-laki pun
bisa terjadi. Pernah dengar lah gitu Ustaz ya. Jadi pernah dengar terjadi hal-hal yang begitulah gitu ya. Itu pun Pak Edi, saya sudah antisipasi. Di antaranya nanti di kamar-kamar mereka gitu. Kalau salafiyah kan identik dengan satu kamar kecil, bukan berarti kamar itu ya, kamar ukurannya kecil, begitu untuk satu santri atau dua santri. Kalau saya di Bekasi tersebut karena itu lokasinya bekas kelas, begitu. Jadi ruangannya besar 8x8. Oh, gede berarti. Jadi nanti itu bisa diisi oleh beberapa orang santri dan di dalamnya ada satu pendidik atau minimal orang yang dituakan, begitu, untuk mengawasi mereka. Jadi hampir 24 jam tingkah laku atau kelakuan dan keadaan santri akan dipantau terus, begitu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang, maka akan segera dilaporkan. Kalaupun tidak bisa ditangani langsung, maka nanti akan diangkat dalam musyawarah bersama guru-guru beserta kami para kiai, para pengajar. Jadi memang itu harus benar-benar diperhatikan. Dari beberapa kejadian baik seperti yang diceritakan tadi antar jenis kelamin yang berbeda, sama jenis kelamin. Ataupun yang satu jenis, tetap itu juga harus diantisipasi. Betul betul. Begitu. Ya, salah satunya adalah dengan pengawasan yang melekat, begitu. Pengawasan yang melekat di samping pembinaan di dalam pengajian. Jadi bukan nanti itu ngajar jangan hanya tekstual saja, tapi kembangkan ke hal-hal yang kalau memang ini bisa menyimpang, apalagi telah terjadi di tempat lain, bagaimana di tempat kita jangan sampai terjadi. Begitu. Itu diantaranya. Paling tidak adalah usaha yang kita lakukan lah Ustadz ya. Betul. Untuk menjaga hal-hal yang negatif lah gitu. Betul. Pengawasan yang melekat. Begitu. Jadi berjenjang. Kalau ada santri yang lebih senior, maka akan dijadikan sebagai pimpinan, walaupun tingkat kamar. Nanti ada pimpinan tingkat asrama, ada pimpinan tingkat pesantren, pimpinan umumnya adalah kiai tersebut. Begitu. Luar begitu, biasa. Pak Edi. Ya. Oke Ustadz, ini kan Ustadz kalau insya Allah jadi hijrah ke Bekasi. Insya Allah. Ini saya juga mohon kata-kata atau doa Ustadz pada saya atau untuk channel saya dan warga Serdang Asri 3. Dan nanti gantian saya yang akan memberikan dukungan kepada Ustadz Obama dan pesantrennya. Jadi boleh kasih kata-kata terakhir, bukan kata terakhir ya, jadi ucapan doa lah untuk channel Mas PN TV dan warga Serdang Asri 3, dan mungkin ini nanti akan tayang dua channel. Jadi teman-teman bisa saksikan di Mas PN TV dan Ustadz Obama. Mudah-mudahan Ustadz di sana membawa keberkahan lah. Kalau sekarang saya amin. Minta Ustadz dulu yang mendoain saya, nanti baru-baru. Jadi baiklah, kata-kata baik. Buat Ustadz. Siap. Oke Ustadz. Doa dari saya untuk Mas PN TV, Mas Edi dan Mas PN TV. Mas PN TV, gitu. Untuk Mas Edi pribadi ya. Betul, mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan selalu. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur. Amin. Dan yang terutama, mudah-mudahan dengan sehat dan panjang umur tersebut, Mas Edi selaku Muslim, amin, gitu, bisa menjadi Muslim yang paripurna. Insya Allah, amin ya Allah. Ya, Muslim paripurna itu nih Pak Edi, ya, yes, syahadat kan sebagai pondasi, sholat yang fardu, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau zakat sih agak ringan Pak Edi lah. Kalau zakat Pak Insya Allah bisa semua. Puasa mungkin berat juga kan begitu ya. Betul, untuk orang-orang tertentu mudah-mudahan Pak Edi bisa ringan. Ya karena saya tukang galon Ustaz. Tidak apa-apa. Itu justru nilai pahalanya lebih besar. Begitu. Nilai pahala puasa bagi orang yang di siang hari untuk menafkahi keluarganya harus bekerja keras. Itu nilai pahalanya lebih besar. Amin insyaallah. Al ujroh biqadril masyaqqah. Begitu. Amin. Pahala itu berdasarkan bagaimana beratnya pekerjaan. Dan yang kelima, mudah-mudahan termasuk saya juga Pak Haji. Pak Edi bisa menyempurnakan keislaman kita. Ialah bisa
pergi haji. Amin. Ke Baitullah. Amin. Kalaupun amin. Pak Edi, waktunya Allah akan memanggil kita. Mm-mm. Ajal kita tiba. Yeah. Ini harapan kita berdua dan mudah-mudahan ini harapan semua orang-orang muslim, Pak Edi ya. Betul, 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 betul. Satu, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam iman, Allah wafatkan kita dalam Islam, dan Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Itu amin, Pak Edi. Amin. Untuk channel Pak Edi mudah-mudahan lebih berkah, begitu. Amin. Lebih maju. Amin. Dan saya juga pernah membaca di grup DJM itu. Betul, betul. Ternyata banyak sumbangsih dari Pak Edi untuk masjid begitu. Sebenarnya sih malu, cuma itu hanya untuk memicu semangat lah gitu ya. Bukan untuk maksudnya bermaksud apa ya? Kalau kita pamer itu apa namanya istilahnya? Ria. Gitu. Bukan ria, satu lagi apa ya? Lagi apa? Sum'ah apa ujub atau apa? Ujub. Nah, jadi ya. Sepertinya bukan masalah sifat ujub yang kita tampilkan, tapi acara ya. Adalah untuk memancing yang lain lah. Niatnya seperti itu gitu aja, karena seorang tukang galon bisa sumbangsihnya ada gitu, yang lain yang lebih dari saya mungkin mudah-mudahan juga ikut. Itu maksudnya itu, bukan untuk ujub seperti. Ya sudah. Oke, Ustaz. Apapun juga karena kan tetap akan dinilai begitu. Ya, Ustaz. Jadi itu doa untuk tadi Pak Edi, jadi untuk ininya untuk channel YouTube-nya atau untuk Mas PN TV-nya. Betul. Bacanya apa? Mas PN. Iya. Mas PN TV-nya ya mudah-mudahan sekali lagi lebih maju, amin. Lebih berkah, sehingga amin. Lebih banyak berbagi ke orang lain. Amin, insyaallah Ustaz. Karena gini Pak Edi ya, begitu. Iya. Pesantren yang akan saya kelola di Bekasi itu, nama pesantrennya adalah Pesantren Ibnu Sina 99. Pesantren yang saya kelola ini gratis. Bagi yatim dan duafa. Gratisnya itu bukan hanya pendidikan, makannya pun gratis untuk anak yatim. Tempat, apalagi yatim piatu ya. Apalagi itu, yatim piatu udah jelas, dan duafa begitu. Karena saya yakin banyak orang yang akan peduli, banyak orang yang akan bantu. Insyaallah. Ya saya punya orang tua yang dari Sukabumi, yang namanya Abah Soleh, beliau menyatakan awal, dan beliau pun sudah punya yayasan seperti itu. Santrinya semua gratis dan ternyata bisa hidup, begitu. Kenapa luar tidak? Biasa, luar biasa. Nah, makanya Pak Edi ada gambaran ya. Iya. Jadi gini, nanti santri akan diajarkan mandiri. Mm-mm. Saya sediakan beras, lauk pauknya nanti seadanya. Iya. Kalau mau makan, silahkan ambil beras secukupnya. Masak sendiri, makan biasanya apa namanya rame-rame. Misalkan satu nampan ataupun daun pisang bisa berempat makan, walaupun makannya cuma sama ikan teri udah bisa nikmat. Kemarin saya sudah coba di sana makan hanya dengan tutut begitu. Oh, tahu tutut? Tahu. Karena di sana keong, banyak keong ya. Nah, keong yang itu gitu kan. Yeah. Kemudian kan di sana banyak begitu, kemudian diambil, direbus, dicopot-copotin, keluarin. Kemudian ditumis tongseng. Ditumis itu namanya ditumis ya. Ditumis lah. Hanya pakai bumbu bawang putih, bawang merah, kemudian cabe, bahkan enggak pakai tomat, ditumis. Ternyata lezatnya sampai habis. Sampai habis. Kan begitu. Karena itu mengajarkan kemandirian dan kesederhanaan. Jelas kalau nyuci walaupun masih kelas 1 tsanawiyah atau SMP kan masih 13 tahunan, tapi mereka harus bisa nyuci. Nanti akan diajarkan bagaimana cara nyuci yang syar'i begitu. Oh, nyuci juga ada syar'inya ya? Oh iya, betul. Bukan hanya hijab, bukan hanya kerudung yang syar'i begitu. Saya kira kerudung aja yang syar'i, katanya nyuci juga ada syar'i. Ada, betul. Nanti itu di pertemuan yang akan datang. Jelas. Yeah. Yang ke satu, tahfidzul Quran atau menghafalkan Al Quran. Yeah. Yang kedua, kajian kitab kuning. Betul. Dan yang ketiga, pelatihan dakwah dan khutbah. Yeah. Kemudian berasrama, sementara untuk laki-laki. Mm-hmm. Begitu. Dan gratis pendidikan dan makan untuk santri yang yatim dan duafa. Begitu. Kemudian nanti ke depannya Pak Edi, saya ingin membangun sebuah pesantren yang ini visi yang ke depan ya. Yeah. Begitu. Yang
bisa menutupi ataupun menjadi jawaban untuk kebutuhan santri setelah dia keluar dari pesantren. Oh, jadi begitu. Dilengkapi untuk kehidupannya. Bekal kehidup, bekal iya. Keterampilan lah Ustaz. Betul, betul. Maksudnya keterampilan. Kalau di sekolah seperti SMK. Jadi betul. Bukan hanya sekedar ilmu agama. Betul, betul. Tapi untuk kehidupannya pun selepas mereka dari pesantren harus siap hidup bersaing dengan masyarakat yang lain. Namun punya kelebihan ialah memiliki ilmu agama dan akhlak yang mulia. Karena banyak pesantren yang pernah saya ikutin, ketika pulang dari pesantren itu dia bingung harus usaha apa. Ya. Jauh lebih bagus adalah nafkah buat dapur kita adalah hasil usaha kita. Ngajar betul. Adalah sebagai panggilan untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu. Iya, Ustaz. Itulah yang akan saya kembangkan, visi saya di masa yang akan datang. Mohon dukungannya dari semua. Kaitan dengan art, dengan kesenian. Oh iya. Nah, jadi bikin tulis kaligrafi dan itu. Kerajinan itu pun insya Allah kalau nanti Ustaz berkenan ya. Bisa bantu ya. Insya Allah saya berikan di sana gitu. Jadi bisa bantu berbagi. Jadi yang saya bisa itu nanti bisa saya berbagi terapkan ilmu. Di sana berbagi ilmu lah. Jadi Pak Edi, yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu yeah. Bukan hanya ilmu agama. Betul. Ilmu untuk kehidupan pun kalau kita berbagi dengan orang lain itu disebut dengan ilmu bermanfaat. Yeah, begitu. Betul. Sehingga dia bisa bagaimana cara berbisnis yang halal. Begitu. Betul Ustaz. Banyak hal lah. Yeah. Jadi banyak berwira swasta lah gitulah ya. Berwira swasta, berwira usaha. Iya betul. Begitu. Pokoknya semuanya nanti kan akan ada masukan dari orang-orang lain yang kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ahli di bidang itu. Yuk, begitu. Angkat umat Islam. Jangan menjadi penerima. Jangan menjadi mustahik. Mari kita bersaing. Tapi menjadi muzakki, begitu. Insyaallah, amin. Insyaallah. Makanya konsep-konsep nanti kali di episode yang lain kita akan boleh. Bicara begitu bagaimana jadi, indahnya ajaran betul, begitu betul, ya. Ya betul. Jadi insyaallah kita tidak akan ada istilah putus dan sebagainya. Gitu. Sedang Asri 3 sudah membesarkan saya juga. Apalagi ini sekarang kita sudah kolaborasi dengan channelnya Pak Edi dengan Ustaz Obama. Ya. Untuk di saya ini adalah konten pertama gitu. Oke. Okay. Jadi cukup Ustaz. Ya katanya Pak Edi mau mendoakan saya. Oke, okay. Ya ini doa saya. Silakan. Ini adalah saat yang tepat. Jadi Ustaz telah memiliki sebuah channel dengan nama Ustaz Obama. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa ya di like and subscribe Ustaz Obama. Ya, yang insya Allah akan bergerak di bidang pendidikan pesantren. Agama dan pesantren. Iya, kemudian untuk siswa-siswanya akan dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang bisa bersaing di masyarakat betul. Umum. Jadi insyaallah. Channel Ustadz Obama ini iya. Adalah untuk mempublikasikan iya. Kegiatan Ustadz Obama iya. Dan pesantrennya Ibnu Sina 99 Bekasi. Kabupaten Bekasi. Ya. Dan mohon dukungannya kepada teman-teman semua dan para penonton Mas Pen TV yeah. Dan jangan lupa di like and subscribe channel Ustadz Obama. Para pemirsa yeah. Mas Pen TV betul. Dan channel beberapa channel YouTube-nya juga termasuk nanti follower-follower untuk Ustadz Obama. Ustadz Obama. Insya Allah. Yang akan tayang begitu dalam jangka yeah. Waktu singkat begitu. Mohon dukungannya dan mohon doanya. Oke, okay, terima kasih teman-teman semua pada bincang-bincang saya bersama Ustadz Obama dan channelnya Ustadz Obama dan insya Allah mudah-mudahan channelnya juga berkah, pesantrennya juga berkembang dengan pesat. Iya. Kita doakan bersama. Saya kira cukup sekian. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.